Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Gede di channel Jaya Elektro. Pada video saya kali ini, saya akan memperbaiki sebuah power bank. Kata yang punya, kerusakannya adalah sudah dicas berjam-jam, namun power bank tetap tidak mengisi. Kurang lebih seperti ini. Sini power banknya sudah saya bongkar. Sudah dicas berjam-jam, tapi hanya satu LED yang menyala. Jika seandainya power bank dalam posisi penuh, maka keempat LED ini akan menyala. Jika dia mati, kerusakannya kemungkinan berada pada sambungan-sambungan dari setiap baterai ini. Bisa terlihat sambungan baterainya berkarat, bahkan sudah ada yang putus. Di sini juga ya, berkarat seperti itu. Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menyambungkan kembali sambungan-sambungan baterainya. Dilem ya teman-teman. Saya lepaskan dulu semua baterainya. Sambungan yang di sini masih bagus. Ya, mungkin pertama-tama akan saya bersihkan dulu karat-karat yang ada pada plat besi ini agar mudah dalam melakukan penyolderan nantinya. Baik, sudah saya bersihkan. Berkarat sudah saya bersihkan sedikit agar nanti mudah dalam melakukan penyolderan. Sekarang kita berikan timah untuk melakukan penyambungan. Ini adalah kutub positif dari baterai. Lalu kita pertemukan dengan kutub positif dari baterai yang lepas ini. Saya carikan kabel dulu.
Baik, sudah tersambung. Nah, kutub negatif dan negatif dari baterai ini, kedua baterai ini kita sambungkan. Di sini saya akan menggunakan kabel saja biar lebih enak. Beri timah sedikit. Kita solder kabelnya. Secukupnya kita kupas, beri timah, lalu kita solder. Baik, sudah semua tersambung. Untuk sekarang akan saya cas dahulu. Jika sudah berhasil, akan saya rapikan. Baik, lampu LED menyala satu. Kita tunggu beberapa jam. Kalau lampu LED-nya naik sampai 2 atau 3, mungkin akan saya rekam kembali. Baik teman-teman, sudah hampir 3 jam saya cas dan berhasil naik hampir 3 level. Itu artinya kita sudah berhasil memperbaiki power bank ini. Selanjutnya akan saya rapikan ke casingnya, lalu kita lakukan pengetesan kembali. Baik, sudah saya rapikan ya. Sekarang kita tes kembali. Kita cas. Bisa ya. Bisa. Untuk senternya apakah menyala? Oh ya, senternya menyala ya. Sekarang akan kita coba mengecas sebuah HP. HP saya mati ya. Kita coba cas apakah bisa. Oke, muncul gambar baterainya ya. Berarti bisa digunakan untuk mencharger HP. Ya. Sekarang akan saya cas dulu power banknya sampai baterainya penuh.
Ya, mungkin sekian dulu video saya pada hari ini tentang cara memperbaiki power bank yang rusak tidak dapat mengisi yang disebabkan oleh konektor baterainya berkarat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan bagikan ke teman-teman kalian yang dirasa membutuhkan video ini. Jangan lupa juga subscribe channel Jaya Elektro agar kalian tidak ketinggalan video-video yang menarik lainnya dari saya. Akhir kata, sampai jumpa di video lainnya dan terima kasih. Salam satu solder.